Iya. Manuk kan, lagi motongin manuk. Lagi motong manuk. Kira siapa tadi itu? Iya. Kalau bahasa Indonesianya ayam. Ayam. Kalau bahasa daerah ini manuk. Iya. Hujan tadi. Hujan besar. Enggak besi kecil. Pas reda baru bisa ke sini. Inilah kekompakan, kebersamaan. Suku Dayak di Katingan kan. Oh itu manuk itulah untuk ritual manuk kampung. Kampung. Ayam kampung. Manuk kampung. Manuk. Sarang pe manuk nauran. Sarang bambu minan nauran. Ya. Ini kan, ini nanti untuk ya. Ya. Jadi yo, yang bagian masaknya laki-laki. Ini kan bagian masak. Ini masak nasi. Bersih-bersih. Ini gansis. Ini masak singkah. Jumpa lagi bersama kami Bayi Samudraksa. Ini kami lagi ada di Desa Danumate ya. Kelurahannya Pendahara, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini mau melanjutkan acara ini batu upacara ritual perkawinan pernikahan ya. Jadi ini yang dipimpin oleh Pisur dan ada beberapa rentetan. Pertama nama-nama bubur beras. Biar lebih jelasnya, yuk kita lihat videonya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayi Samuroksan. Nanti otomatis akan mengetahui. Yuk Gansis, kita saksikan videonya. Ini beliau ini Pisur sebagai yang memimpin upacara ritual perkawinan pernikahan ya. Iya. Biar beliau akan menjelaskan, rentetan-rentetan. Ya, mungkin hari ini kita melaksanakan ritual acara perkawinan orang agama Hindu Karingan. Kita dulu menaburkan behas itu menemui bilang kalau orang Dayak ini menemui menurunkan babin putih antang bidadari dari langit tembang beta umat mengai peringat puluh pelikilatian itu yang dinamakan menurunkan orang bidadari yang dari langit itu meritualkan secara mesahkan perkawinan orang Hindu, orang Hindu Karingan. Memang dari nenek moyang zaman dulu kalau orang Hindu Karingan itu mempunyai harus menurunkan babin putih santang kalau meritualkan Hindu Karingan ini acara perkawinan. Nanti kalau sudah babi, kita menaburkan behas menurunkan
babin petis antang itu dilanjutkan dengan ritual itu acara sakipalas ya. Selanjutnya kalau sudah sakipalas itu lalu menanamkan sawang. Sawang ya. Sawang itu dinamakan kalau orang keharingan ini acara perkawinan itu dinamakan turus janji, kepada yang puasa gitulah. Ya. Semoga ini acaranya berjalan lancar dan sukses. Baik doain semoga rumah tangganya langgeng, luhur rahayu sampai punya anak cucu. Jadi bisa yuk kita lihat videonya. Ini satu upacara ritual secara agama Hindu keharingan. Ini ada lagi nyiap-nyiapin. Yes. Ada ketupat. Ada nasi ketan lah. Iya. Tan hitam ya. Tan putih. Putih. Bilen. Ini ada air baram. Air kopi, air mineral. Sini ada telur. Ada lamang ya. Tege. Tege itu ada. Ada. Kalau bahasa sininya tege. Ini gansis. Kita geser ke sini. Gansis. Ada ayam yang tadi dipotong. Sudah dimasak ayamnya. Biasa ketemu di ladang. Alhamdulillah sini ada menghadiri acara perkawinan pernikahan. Viral. Yeah. Yo tapi Bander. Masih. Ambil. Tidak ketinggalan tuh daun sirih sama buah pinang. Yang ketinggalan. Lagi nyiap-nyiapin untuk satu prasarana upacara ritual perkawinan pernikahan. Rumah tangganya langgeng, luhur rahayu sampai punya anak cucu. Dan semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Berpanderlah. Yalah. Satu-satu tetapkan ritual melalui putus santang dan diakhiri lepas itu langsung pengantin menyaji malas pengantin. Setelah kipas pengantin, nak perlu kipas tenas ya, masuk kipas pengantin. Nah, setelah kita berat lebih pekas je aku eh berdua jadi pak berbeti para lalu pekas satu dipercaya para lalu pekas je babi dua. Nah terakhir kisah kodi langsung metanis penyirau dan selanjutnya itu pun keluarga dan pihak bagian para bukan pecahan lembaga agama tentu sebagaimana peta sudah dari kami harap penginam jangan kereta peting putri jangan usik berlaku bagaduhan umum bilang dari kuih dalam jasak kami penyok barang kereta sawi berapa usik peting barang kereta mami kereta mami penyok penyok makanan berjalan tempat sama penyok makanan ihap jemangan mantar berapa penyok makanan berapa penyok berantai tambung Jadi buat selama rumah kamu berkahwin. Sehingga anak ini cek je.
Mas sepeda, ya dia. Tersipa, oke, mungkis. Nenak, ya, aduh, oke, mau mah, ada rek. Mas sepeda. Dia kelayang. Inya pungaru apa sep garung kang kepelindak pawintingan kelompok yang ikip kelapang pawinta munanong pasang punatawang puji ketamparan belong punakalang wihim lelak tumpung matang anal hati santisan kabak kamateran bulan saloko kayu anong nyahok alasa kulitirang pingang iji inya long putih selong kemanang hapa selong mate kumaras kemayok bang kesamir te nyepak mga tila kemayok mate nyepak bang nyelepak Alaije duwe telu telu ye pura tunjuk
kuat. Ini bete kujirin, lima kukurin, kobat lauk, ini berapat, berkatan kutang, kita tinggal, untuk kalau bunuh. Mandir ada ini upacara ritual perkawinan pernikahan secara agama Hindu Kaharingan ya. Ya jadi menabur beras terus menyaki ya terus nanti ya biar berpandang ya berpandang ya cara ya mohon maaf ya. Mohon izin ya. Ya, pada kesempatan ini dilaksanakan ritual betakur yang dilaksanakan oleh pisor dalam rangka pemberkatan perkawinan saudara Edo dan Septina yang dilaksanakan di Kelurahan Pendahara pada kesempatan ini dengan ritual yang dilaksanakan oleh pisor. Jadi terakhir acaranya nanti Bung Bayu dengan turun ke tanah, ya. Yang masih acara ritualnya masih dilaksanakan oleh pisor. Acara ritual perkawinan pernikahan ini oleh pisor ya. Semoga berjalan lancar dan sukses dan dapat tanggalan Ibu Rahayu. Terima kasih. Mam, hadir kaya. Keluarga yo. Hello, saudara.
Thank you.
Saya lupa mohon impul sawah. Saya lupa mohon impul sawah. Lakukan peneguhan perkawinan sekaligus memandu pemasangan cincin kawin. Jadi lepas itu kita akan melaksanakan peneguhan sekaligus itu memandu pemasangan cincin kawin ke pengantin. Kita tahu mempersiapkan segala sesuatu. Segala sesuatu perhatian dan kita sama kita sesuai keluarga. Terima kasih. Peneguhan perkawinan saudara Edu Priyanto dengan saudari Septina. Dan kalian berdua boleh menjawab apa yang saya tanyakan, cukup menjawab siap dan bersedia. Kata-kata peneguhan perkawinan menurut agama Hindu Karingan, siap dan bersediakah kalian berdua saat ini diteguhkan perkawinan secara agama Hindu Karingan? Mohon dijawab. Terima kasih. Kalau demikian, ikuti dan ucapkan lima pengakuan iman, yaitu lima serahan yang demikian bunyinya. Aku mengaku tuntas percaya ranying hatala ketamparan langit ketambuan petak ketapajakan nyalung kepanduyan kalata kapadadukan. Saya mewakili Majelis Daerah Agama Hindu Karingan Kabupaten Ketingan hari ini meneguhkan dan memperkuat ikatan perkawinan secara lahiriah serta menyaksikan langsung upacara perkawinan kalian berdua, saudara Edu Priyanto dengan saudari Septina, sesuai dengan peteh mandehen janji manjiret raning hatala langit jata balawang bulau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tata cara perkawinan agama Hindu Karingan yang dikehendakinya pada panaturan pasal 19. Bersamaan dengan ucapan doa dan harapan yang disampaikan oleh rohaniawan dan para petugas menyaki memalas, putir santang bawin bida dari langit, bawi sintung uju, sahur parapa, antang patahu, memberkat dan memperkuat ikatan perkawinan kalian berdua secara lahir dan batin, serta disaksikan oleh keluarga dan semua orang yang hadir pada saat ini. Saya nyatakan saudara Edu Priyanto dengan saudari Septina mulai hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2022, sah sebagai suami istri menurut aturan agama Hindu Karingan
Oleh sebab itu, ikatan perkawinan kalian berdua sudah kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sahe, sahe, sahe. Di sini kita boleh lihat dan saksikan bersama-sama. Di sini ada dua buah cincin. Cincin kawin ini dibuat dari emas murni, dibuat melingkar yang tidak ada putus, yang melambangkan ketulusan hati dan kemurnian cinta kalian berdua untuk saling menerima dan saling menjaga. Oleh sebab itu, dijaga dan dipeliharalah dengan baik. Jangan sampai hilang dicabut dari jari manis tangan kalian berdua, apalagi sampai berpindah ke jari tangan orang lain. Saudara Edi Prianto dan saudari Septina, apa yang saya sampaikan saat ini, kalian berdua sudah mengerti? Siap mengerti. Terima kasih. Artinya apa yang kita lakukan hari ini tidak semata-mata apa yang kita lihat, namun ini tentu memiliki makna yang luar biasa, karena kita sudah memohon kepada Yang Maha Kuasa, Hajaman Putri Santa Bidadari Langit. Tentu ini Raja Hatala akan selalu melihat dan memberikan berkat untuk kalian berdua, sehingga kalian berdua nantinya bisa menjaga keharmonisan rumah tangga kalian berdua. Tentu kebahagiaan akan kalian berdua miliki dan nikmati untuk selama-lamanya. Ini boleh cincin ini boleh diambil, yang laki-laki boleh ngambil yang punya yang perempuan. Saya enggak tahu yang mana. Ya, boleh diambil, boleh diambil. Ya. Silakan dipasang. Ya, terima kasih. Demikian rangkaian pengukuhan untuk pengantin pada hari ini yang dapat kami laksanakan. Dan pada saat ini juga sebagai bentuk tanggung jawab lembaga kepada kedua mempelai, sebagaimana permintaan ataupun permohonan yang sudah disampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu, tentu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Amin Duka Ringan, karena kalian berdua sudah memenuhi beberapa syarat dari ajaran agama yang kita miliki, tentu kalian berdua memiliki hak untuk mendapatkan ini semua. Yang pertama, ini kami langsung memberikan satu buah pengaturan dan satu buah buku pendayung dan juga surat kawin yang dikeluarkan oleh Majelis Resuk Agama Hidup Ringan Kecamatan Tebang Tanggarima. Boleh kalian berdua terima. Terima kasih. Terima kasih. Saya. Kami. Pengajian
Apas menang berapa uang tak silu jauh ke tu. Masih tamu berpetin jangan masih jadi untuk banyak sekarang juga. Barang ampun anda tu dari untuk kami. Minum sama nyanyi sang sudah terhai dengan hari satu rumah kenal kepri satu buah celak. Mapas malik kujur menghina. Karek dengian buah barak damen dengian buah tulang sutera itu jepak penampok amok peratuan jati kerektur dan juga yang berantara kemengat menapak umok berjalan uang beri menapak umok kerepet penuh menapak umok kerepet banyak efek langit ngawang kamu sering diatur tanah sewa umok buka sewa Arasa
sahur ge. Waduh, kurang. Sama, iya. Lagi mau menanam pohon sawang lah. Sawang. Sawang. Ya. Semoga berjalan lancar dan sukses. Ya. Rumah tangga langgeng, Lur Rahayu. Ya, amin. Amin. Jadi. Ya. Okay. Langsung kasih sesajen, kasih ya. Makan diancak lah. Ya, ya. Ada acaknya ada acak, nanti. Ada nasi, ada ketupat, ya. Ada lemang, ya. Ada daging ayam yang sudah dimasak. Ya, 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 ya. Itulah ritualnya. Ya. Nah, dari nenek moyang kita dulu itu, ya. Lo bisa kita buang itu. Ya. Dipiduin tuh. Ya. Ini kedua mantan pengantin mempelai dan perempuan laki-laki menyaki lah. Ya, menyaki. Menyaki pohon sawang. Ya, menyaki mengibul sawang. Itu ada sih. Ya, semoga ini betul rumah tangganya langgeng ya. Lur Rahayu sampai maut yang untuk pandang Lur Rahayu. Sampai maut yang memisahkan. Sampai punya anak cucu. Ya. Dan are rezeki, murah rezeki. Iya, 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 iya. Ya. Betul Tampung Tawar. Temut Tawar. Tampung Tawar, hello. Tahu kenapa ditanya apa? Masa abang nih? Tawar halo ini. Iya, iya. Keputar dulu. Budaya. Bahwa kita itu harus menghormati dan menghargai. Tidak boleh meremehkan agama apapun. Jadi kita semua saudara. Jangan. Iya. Jangan. Menghina. Menghina. Ya. Kita harus menghormati agama, menghargai. Thank you.
Ya. Kayak gini ritual-ritual ya. Anu kayak gitu. Ya, ini batu rotan ini bisa panjang, bisa pendek, bisa berubah. Bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nanti kita lihat. Kalau kita salah, ya. Nggak bisa panjang. Nggak bisa panjang ya. Ya. Kalau kita benar, panjang. Panjang ya. Kayaknya di depan kayak ini. Ya. Diukur pakai senti. Ya, pakai senti. Tambah. Jadi tandanya bagus, rezeki bagus. Panjang umur, banyak rezeki. Rumah tangga langgeng. Secara akal sehat kita tidak. Iya. Tidak masuk akal. Likur pakai sendiri disuruh orang. Iya. Kita dibak lagi. Bunuh kenapa bisa nambah? Iya. Anulah. Yo. Kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini ucapan Bayu bagi yang terasa maupun yang keterasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.